Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku pengen buat video tentang slime. Jadi aku buatnya sekarang. Nah, ini yang abalan nggak aku review dulu ya teman-teman. Soalnya ini baru tadi aku buat. Tuh ini udah mulai turun-turun gitu sih jenjangnya atau kayak gini. Aku baru buat tadi. Ya maaf kalau itu avalanche yang banget. Terus ini tadi aku buat warna tuh kayak aku tuh kayak pengen tuh kayak black green tea gitu kan guys. Black tarot tea. Cuman tapi kebanyakan kayak aku tuh loh bakal aku tuh nggak punya topping boba. Kayak toppingnya gitu. Nah, terus aku itu juga order lagi di stok slime, cuman aku baru di stok yang ini tuh, yang lain belum sih soalnya itu apa namanya guys, dan aku tuh udah mulai di stok itu, cuman aku itu nggak lagi mager gitu, cuman aku sekarang udah mulai gitu guys, tentuin ya guys. Ya mas, di stokin dong. Ini kayak gini, terus ini tuh yang avalanche itu order. Jadi segini tuh udah 10.000 doang, murah banget kan. Ya kalau kalian pengennya avalanche cuma 6.000 doang. Kalau avalanche terus pengennya tuh minta warna sendiri, nah itu minta bikinin warnanya itu tuh bakalan agak nambah dikit guys, jadi 9.000. cuman kalau yang 100 mil itu 20.000 sih, ini agak mahal. Yang segini nih guys, sekotak ini itu toppingnya kan, tau gak sih cereal hantu? Nah aku pakai itu clay. Jadi ini aku lagi di tempat risiko. Tapi sebenarnya sih kalau misalnya aku lagi pengen main sih, aku tuh ambil orderannya orang, terus nanti aku buatin lagi. Terus kadang-kadang kayak aku lagi kayak mager, jens aku pengen ini tuh orderannya orang guys, cuman aku main. Bukan sih, memang biasanya aku juga kayak gini. Itu tuh buat ngasih tahu kayak teksturnya itu gini, dan wajib aku sambil video call sama dia, terus dia bilang aku tanya dulu nggak apa-apa kan aku sambil mainin, buat sambil maksudnya aku restocknya saya nggak pakai sarung tangan, cuman aku udah pakai disinfektan banyak banget guys. Terus dia bilang nggak apa-apa kak, penting paketnya datangnya dengan sempurna gitu. Tapi aku tetap pakai disinfektan, terus sebelum pakai aku udah swab dulu. Canda, aku pakai masker gitu guys. Jadi tuh apa ya? Ya pokoknya physical distancing, dan kalau misalnya teman-teman itu juga bisa pesen slime cair gitu guys. Cuma nanti kok slime, kalau kalian pesen slime, bakalan kalian mau beli berapapun tetap bakalan dikasih activator. Soalnya takutnya nanti pas sampai perjalanan encer. Terus nanti bisa kalian gombalin sendiri deh, dan kita juga kasih bahan-bahan slime itu deh, freebiesnya guys, sudah termasuk freebies. Dan ini slime-nya orang ini katanya dia minta tofu, cuman maaf deh tofu yang kayak ini belum restock, dan kita nggak mau buat pakai ini air mineral. Ini kemarin mana banget tapi sekarang jadi segitu, nggak tahu kenapa baru kemarin belinya guys. Gak boleh sampai itu, masih gak boleh ngasih licin. Nah dik maaf ya kalau tofu kamu kirain kayak gini. Nah itu keras, bukan deh, itu namanya tofu itu memang kayak gitu. Kalau di kamera tuh hitam, badan ini tuh ungu guys, tuh ungu. Apa itu namanya? Nah kayak gini guys, tuh kayak gini. Kok kalian gak bisa buat balon, kan misalnya gitu aja kayak. Aku tuh sayang banget sama kalian, makanya aku tuh selalu buat restock kalian itu dengan baik.
Nah, lagi kelan tuh yang kalian siapin aja tisu basah. Pasti Allah. Yang ini ya guys, murah kok, cuman ya 100 ribuan lah. Murah kok. Lagi tidak kasih di, cuman lagi gak sama adiknya. Dia ini gimana? Masih enggak lagi. Belum ya? Banyak kan nih? Tadi dulu deh, tadi dulu. Tarik dulu. Oh ya, by the way, guys, aku tetap kasih activator kok, guys. Yang jaga-jaga tuh, bagus kan? Terus lalu kalau pakai spatula kita tuh nggak tahu guys dari sebelumnya. Masih keras juga. Tuh guys, tuh kayak kalanya kok merah. Warnanya tuh kayak ini. Ya, pokoknya aku tuh kayaknya satu kupu-kupu guys. Eh, warna. Dimanit. Oke guys, dia ini udah belum ya. Tapi kalau menurut kakak sih udah deh. Oh, kurang lihat. Udah buat lubang yang sangat kecil. Oke. Biar kita pendekin dulu. Kita akan alus. Buka di bukaan yang keluar. Jangan. Buka bajumu.